Hai Sobat Gamers! Game survival merupakan sebuah permainan yang berfokus pada bagaimana cara pemain bertahan hidup selama mungkin di masa sulit seperti wabah virus, bencana alam, hingga kecelakaan yang terjadi di sebuah pulau tanpa adanya penghuni. Di sini, kalian akan melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup dengan situasi apapun, seperti mencari makan ataupun menghindari hal ganas dari luasnya dunia ini. Daripada penasaran, berikut 8 game Android Survival Offline 2022. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, tolong kalian mencet tombol subscribe-nya dulu ya sob. Jangan lupa like dan loncengnya juga, agar kalian tidak tertinggal info menarik game lainnya dari channel Seputar Fakta Unik. Let's Survive. Game survival seru yang pertama adalah Let's Survive. Game ini merupakan simulasi bertahan hidup yang terbilang mirip dengan permainan Last Day on Earth. Di sini pemain diharuskan untuk bertahan hidup dari serangan berbagai zombie yang mengerikan. Terdapat berbagai pilihan senjata yang bisa kamu dapatkan saat berjelajah di suatu tempat. Selain itu, kamu bisa menggunakan hasil item penemuanmu untuk mengupgrade base ataupun senjata. Dan untuk fitur pada game 1 ini terbilang cukup lengkap. Epic Craft. Selanjutnya ada Epic Craft. Game satu ini adalah sebuah permainan yang diadaptasi dari game PC yang begitu populer. Awal permainan ini menceritakan seorang pemuda bernama Ralph terapung di tengah laut yang begitu luas. Di sini, pemain diharuskan untuk bertahan hidup dengan menggunakan kait dan mengumpulkan berbagai item yang dapat pemain gunakan untuk membuat rumah mengapung. Gak hanya itu, pemain juga akan menghadapi kelaparan, kehausan, dan juga serangan dari predator laut. Selain itu, pemain dapat menemukan pulau kecil di sepanjang perjalanan. Among the Wild. Berikutnya ada Among the Wild. Bisa dibilang permainan satu ini merupakan game survival sederhana karenanya konsep yang ditampilkannya terlihat simple. Dalam game ini, pemain dapat mengeksplorasi di maps yang begitu luas dan berhati-hati terhadap hewan buas yang ada pada game ini. Di sini, pemain diharuskan untuk membuat berbagai item seperti api unggun dan senjata, agar pemain dapat bertahan hidup dengan lama. Kesulitan pada game ini akan semakin bertambah jika karakter yang pemain gunakan merasakan kelaparan, haus, ataupun menurunnya stamina. The Dead Zone 3. The Dead Zone 3, permainan ini adalah game Android offline yang memiliki genre survival ditambah dengan elemen horror. Storyline pada game ini cukup baik, menceritakan seorang ayah bernama Peter yang sedang kehilangan putra kesayangannya di sebuah tempat bernama The Zone. Di sini, pemain akan ditugaskan untuk melakukan penyelamatan terhadap sang anak dan menghadapi berbagai makhluk mengerikan yang ada di sana.
Atom RPG. Atom RPG, game ini juga merupakan kembangan dari permainan PC yang diadaptasi menjadi game mobile. Di awal pada game ini menceritakan Uni Soviet dan Blok Barat dihancurkan dengan bom nuklir pada tahun 1986. Dan pemain akan berperan sebagai seorang yang selamat di kejadian itu. Terdapat 120 lokasi yang bisa pemain jelajahi dan juga menemukan berbagai item seperti senjata dan makanan pokok untuk bertahan hidup. Di sini pemain tidak akan melakukan penjelajahan saja, tetapi kamu diharuskan untuk melawan 40 jenis musuh yang ada. Survival on Craft. Walaupun game ini terbilang cukup lama, tetapi masih seru saat kita mainkan. Yap, Survival on Craft. Diawali dengan terjadinya kerusakan pada mesin pesawat yang mengakibatkan jatuhnya pesawat tersebut di tengah laut, dan pemain akan menjadi seorang yang selamat dari kejadian itu. Di sini, kamu akan ditugaskan untuk mengambil berbagai item yang terapung di tengah laut dengan menggunakan seutas tali untuk membangun sebuah bangunan. Selain itu, pemain diminta untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pengambilan item dikarenakan ada seekor hiu yang dapat menerkam kalian. Grand Survival Ocean. Selanjutnya ada Grand Survival Ocean. Game satu ini adalah sebuah permainan survival offline terseru yang dapat kamu coba. Ya, pada awal game ini kamu akan terdampar di sebuah lautan yang dipenuhi dengan hiu. Dan selanjutnya, kamu harus bertahan dengan menggunakan alat seadanya. Selain itu, pemain dapat membangun sebuah bangunan dengan berbagai item yang kamu dapatkan. Game ini juga terbilang sangat mirip seperti permainan Epic Craft yang kita bahas sebelumnya. Deathbedding Survival. Dan yang terakhir ada Deathbedding Survival. Ini merupakan sebuah game survival yang dipadukan dengan tema adanya serangan zombie. Dalam game ini, pemain akan mengontrol sekelompok survival kecil yang harus menghadapi dan memusnahkan ratusan zombie di sepanjang permainan. Permainan ini memiliki kontrol one touch yang mudah digunakan untuk menggerakkan sang karakter, dan game ini akan semakin sulit seiring bertambahnya level permainan.